Oke, hal ini guys. Leo ini semenit tok, guys. Ngawur pisan iki. Ini guys. Vlognya guys nih sangat losdol sekali guys nih. Ini kemarin gancet, guys. Sangat sangat mulus sekali guys nih, guys. Sangat glowing guys nih. Glowing sekali guys, saking glowingnya sampai boringnya jadi gancet. Guys kayak gitu guys, ini udah tak beliin paket bloknya, spekingnya sama piston kitnya guys, ori Yamaha guys. Ini seri 2 DP. Ini sampai hancur seperti ini guys. Hello guys, welcome back my YouTube channel CKVTS. Salam losdol guys. Analtek. Jadi kali ini aku dapat kerjaan guys nih. And Max guys, gak bisa noli guys. Ini kita guys, di starter gak mau nyala. Udah aku coba pakai busi, aku lepas cek kompresinya, katanya gak ada kompresinya guys. Warnanya juga losdol guys. Makanya ntar ini tak bongkar dulu guys, biar ketahuan penyakitnya. Kalau aku sih menduganya itu bloknya guys. Guys, bloknya itu kena guys, soalnya kehabisan oli itu pasti kena ke blok shakernya guys. Syukur-syukur gak nyampe kena stang, gak lari ke nokenas, RRA, ke lab. Syukur cuma bloknya aja guys. Ini di kilometer 60.000 guys. Ini NMAX generasi pertama. Oke guys, ternyata bener guys dugaanku. Jadi tak tap oli ini, raun oli ini guys. Ini guys, ini olinya guys, nggak ada sama sekali guys, cuma tetes doang ya Allah nih guys. Pokoknya losdol ini guys, ownernya tuh terlalu losdol, makanya aduh. Tuh liatin olinya semenetok guys. Oke olinya guys. Lihat olinya semenetok guys. Ngawur pisan ini guys. Ini udah tak bongkar sama guys, pokoknya jadi bodinya udah tak copot semua, tortor bodi segala macam, radiator headnya. Nah ini guys, nah kita guys, ini bloknya gancet guys, harus dipalutor dulu nih guys. Berarti dugaanku yang tadi pertama bener guys, ini boringnya hancur soalnya olinya cuma apa ya guys ya, satu tetes, tetes doang guys. No sama kopi saya juga, banyak kopi saya guys. Pokoknya gini guys, ini saya coba getrek dulu ya guys ya. Oke guys, ini udah bisa guys dengan bantuan palutor. Ini guys, ternyata boringnya kruk-kruk guys. Ini hancur nih guys. Nih boringnya guys. Center Bob. Nih guys, boringnya hancur guys nih. Sangat glowing sekali. Ini guys, boringnya hancur. Ini nyopotnya juga dipaksa pakai palutor ini guys. Sorry guys, ini aku bongkarnya malam-malam karena yang punyanya itu rese guys, minta buru-buru dibongkar biar bisa jengat-jengat katanya guys. Ini guys yang punya guys, ownernya guys. Kruk-kruk. Gimana Bob? Mantap lah, kruk-kruk banget bro. Oke okay guys, ini aja ntar tak turunin semuanya itunya, shakernya. Oke okay guys, welcome back my YouTube channel. Ini guys, mesinnya udah tak turunin separuh bloknya, ini motornya. Jadi video tentang aku membukarin ini gak aku videoin guys, cuma ke intinya aja. Ternyata benar guys juga anu guys, si boringnya itu hancur guys, gara-gara telat oli guys. Ini kayak gini guys. Oke guys, ini udah tak turun guys. Di stang itu
korban kering oli guys. Stang aman guys, alhamdulillah aman, jadi nggak ulang mesin, cuma ganti bloknya doang guys. Ini guys, nah ini boringnya guys, kemarin seperti analis aku guys, salah di tap oli, nggak ada, pasti udah fix boringnya kena nih guys. Bloknya guys nih sangat losdol sekali guys nih. Wah, ini kemarin gancet guys. Sangat sangat mulus sekali guys nih guys. Sangat glowing guys nih. Glowing sekali guys, saking glowingnya sampai boringnya jadi gancet. Oke guys, kayak gitu guys. Dan ini udah tak beliin paket bloknya, spekingnya, sama piston kitnya guys. Ori Yamaha guys. Ini seri 2 DP. Ini sampai hancur seperti ini guys. Ini kemarin gancet guys, pistonnya dikeluarin susah banget. Ini kemarin tak tracker pennya, soalnya nggak bisa keluar pennya. Ini tak tracker, ini juga gancet kemarin diguring pakai diketok palu guys. Jadi ngetoknya tuh gini guys. Duk pelan-pelan guys, ini sambil ditak ini. Nah, gini guys. Jadi gini nih, kan gancet tuh. Udah ngedore di sini guys pelan-pelan. Duk sembari ini boringnya ditarik guys. Duk ntar dia udah keluar sendiri. Oke, begitu guys. Nah, ini udah ya. Udah ketahuan penyakitnya apa. Kemarin CVT-nya udah tak kerjain guys, tapi sorry nggak aku videoin karena di video aku udah ada buat servis CVT segala macam di NMAX ya guys ya. Makanya nggak aku videoin, cuma yang mesinnya aja guys. Terus si tabung reservoir juga aman guys, ada isinya. Ada isinya guys. Tuh. Jadi emang bukan karena radiatornya habis, tapi karena yang punya ini losdol guys, dalam artian udah sampai 4000 kilo apa berapa ribu kilo gitu guys. 4 bulan trek Jakarta Cikampek dia nggak ganti oli guys, makanya olinya habis tinggal setetes nih guys. Buat perbandingan sama kopi saya aja, pengen kopi saya guys, kruk. Oke, lanjut. Oke guys, ini bloknya. Ini bagiannya. Belum dong guys. Ini packingnya guys. Ini packing ori. Kemarin bungkusnya udah aku buka-bukain guys. Ini packing ori juga guys. Usahakan packing atas bawah diganti yang baru guys. Ini piston udah aku bongkarin. Jadi ini boringnya guys. Blok piston. Ini pistonnya original guys, 2 DP dia serinya. Nih, linear diacyl guys. Kalau linear diacyl itu kayak aluminium guys. Kalau yang ini ada besinya itu pasti dijamin boringnya itu KW guys. Pasti blok shakernya itu KW. Kalau ini original guys. Ini dapatnya itu kemarin tuh aku beli 400 berapa ya guys ya, 475 485 gitu guys. Sudah dapat packing atas bawah, dapat pinnya, clipnya, ring piston, clipnya dapat 2, pen piston, ringnya. Jadi itu yang dilakukan tuh pasang ring pistonnya guys. Ring piston, clip piston guys, clip pen piston, sorry. Namanya clip pen piston.
Ini baru sempat aku pegang lagi karena kemarin full kerjaan, guys. Kalau masang spring pistonnya ada di video aku, guys. Oke, guys, masang seperti ini, guys. Ini ring yang sini atas-atas, sini-sini, ini ring oli di sini. Ring kompresi satu di sini, ring kompresi dua ke sini. Pokoknya ada di tutorial aku, guys. Jadi titik ininya itu dia X, guys. Ini. Kalau di Yamaha itu X, guys. Kalau kurang yakin pakai jangan sorong, guys. Pokoknya yang bawah itu harus lebih gede, ini lebih kecil, guys. Buat nentuin in apa X-nya, guys. Oke, seperti ini doang, guys. Ngecek nyekir klep, guys, ganti seal klep yang baru. Mana ada yang nanya, mas, emang harus diganti ya, mas, ya seal klep? Iya, harus ganti, soalnya sekalian barunya, guys, dan nggak riskan, guys, sekalian sekur. Guys, ini sudah aku bongkarin. Cek juga, guys, noken aman, nggak goyang. Noken asalem juga, bearingnya, guys, sorry, aman. Templarnya juga aman. RRA, guys, maksudnya RRA aman semua, oke. Ini bongkar ini, guys, nanti. Klepnya, guys, sing klep anjel dulu. KT14, guys, tinggal gini aja, guys, jadi tutorial aku kemarin. Nah, emang gak hilang tuh, ya, insya Allah gak hilang, guys. Taruh di tempat yang aman. Sorry, guys, aku ngerjainnya malam-malam karena ownernya minta secepatnya, guys.
aku biasanya tak tandain dulu guys. Ini satu, ini satu. Oh, silver masih bagus guys. Kita keluarkan semua. Ini sebelahnya udah lostel, ini ganti yang baru. Guys, kalau turun mesin wajib lakukan penyekuran guys, karena ini udah ada gerobos-gerobos guys. Oke guys, lagi proses nyekir guys. Jadi kalau ini pakai obat cekur guys, ini ada yang kasarnya yang halus, saya pakai yang halus. Kalau udah agak lama dikit, kasih karbon cleaner atau bensin. Pekerjaan yang paling melelahkan itu ya nyekur kelap kayak gini guys. Soalnya saya dulu pernah nyekir klep Mitsubishi Lancer kalau nggak salah guys. Itu kan dewasa 4 silinder, jadi satu silindernya ada 4 kali 4, 16 klep guys. Saya tuh nyekir manual kayak gini guys. Jangan lupa kopi guys. Ger. Guys, hasilnya kayak gini guys. Guys, keraknya udah pada hilang. Di sini juga kerak udah pada hilang. Ini sekuran yang sempurna kayak gini guys. Maksudnya rapi bagus gitu guys. Kita tinggal ini dibersihin. Sama ini dibersihin juga pakai karbon cleaner guys, biar cepat ngelotok. Kru-kru.
Oke guys, sekiranya udah kelar. Jadi ini guys harus kegores rapi begini guys. Harus bening ini ya guys, sitting clamp-nya guys. Ciri-cirinya berhasil apa enggak nyekurnya kayak gitu guys. Harus bening. Soalnya saya pernah masang sitting clamp baru, itu nyekurnya agak lama guys karena dia agak miring sitting clamp-nya, makanya agak lama kalau yang ganti sitting clamp baru. Oke, ini contoh aja guys, nah, ini nama X-nya. Ntar aku bersihin semua nih. Nih begini guys, glowing guys nih. Sittingnya glowing. Tinggal dibersihin. Ini aku sengaja kasih tanda guys biar nggak ketuker, soalnya kalau 4 clamp itu harus tandain guys biar nggak ketuker kanan kirinya, karena kanan kiri atas bawah itu beda-beda guys. Oke, gitu aja guys, tinggal dibersihin. Oke guys, ini udah kelar ngukur. Untung aja jangan lupa kasih oli guys, ini bos clamp-nya. Ya, sebelum oli naik dia lancar guys. Retainer bawahnya guys, jangan lupa ganti silklet yang baru. Ini pakai silklet FU guys, dia itu 4,5 guys. Ini kan as kletnya 5 mili guys biar agak lebih rapat lagi guys. Memang masuk ya, masuk guys, terkecuali pakai apa namanya kepunyaan Tiger itu, dia kan 5,5, pasti bakalan susah masuknya guys. Kalau itu kan 4,5 bisa agak gede lah, melar ke 5 mili juga gak masalah guys, malah lebih bagus, lebih rapet guys. Jangan lupa kasih oli guys. Langsung masukin aja guys, ini udah aku tandain. Ngecek kayak gini guys, dia harus bunyi pluk gitu guys. No. Nah, berarti sekletnya bagus, bekerja dengan baik. Tuh. Dipampetin sini, dipampet, tarik guys, dia harus bolak balik guys. Tuh tandanya bos clamp masih bagus, clamp masih bagus guys. Ini seal clamp juga oke. Pakai original guys, jangan KW-KW. Ini kebetulan aku pakai punya FU 4,5 mili biar lebih rapat guys. Nih tuh. Dimasangnya tuh per yang rapat di bawah guys, ini kan rapat ini jadi bawah semua rata. Kenapa demikian? Jangan tanya saya guys, karena yang bikin kayak gitu. Masukin sim
retainer ke itunya gampang guys, tinggal gini aja disusun. Guys, pakai bantuan the power of ban dalam. Lihat guys, ini the power of ban dalam. Nih guys, ini harganya berapa mas? Orang ini cuma minta ditunggal, ditambal ban guys. Pakai kunci T14. Jadi oke, ini guys sangat gampang dan sangat simpel sekali guys. Kita terpaksa ngerjain malam-malam guys, karena ownernya nggak ada kendaraan lagi guys. Oke guys, pastikan ini lurus guys, atas bawah. Sekarang cek kebocoran guys. Sampai bensin. Guys, kering guys, jadi aman guys, ukuran pelat kita berhasil guys, pokoknya kurup. Guys, tinggal dibersih-bersih guys. Ini kalau kuning begini karena telat ganti oli guys, makanya kebakar dia ini guys. Ini dibersihin susah sekali guys, makanya begini aja guys, nggak apa-apa, yang penting semuanya lost dulu guys. Oke guys, sekarang nyusun noken as guys. Nah, jadi mau dipasang kasih oli dulu guys. Mas emang kayak gitu ya, emang begini. Lepas pemasukan kasih oli dulu. Emang biar apa mas ya, biar inilah. Sebelum oli naik udah terlunasin guys. Oke, seperti ini dulu aja. Ini masalah seperti ini guys. Kayaknya susah mas ya, emang susah ini guys, soalnya dia ada PVA nya guys, terus benar-benar alon-alon.
guys, dia makan pernya kalau susah makan nasa dilepas dulu aja guys, seperti ini. Ini pakai ini udah belum mas oli ya guys. Tinggal setting klepnya doang guys, pokoknya ini tinggal ngerangkainya doang guys. Jadi pertama ini udah ditopin guys, jadi ngetopnya di sini guys. Ini titik topnya guys, di bagian sini guys. Taruh dulu guys. Nah ini titik sini guys, ini titik ini sama ini guys, topnya guys. Topnya di NMAX Aerox. Di topnya di sini guys, ada garis strip. Ini titik topnya. Jadi tinggal dipasang. Agak sempit guys, namanya Matic guys. Jadi ya ginilah. Pasang packing barunya guys. Jangan pakai packing bekasnya. Biar safety aja guys. Pasangnya nih titiknya itu ke bawah karena ini di motor Yamaha. Cuma pastikan ringnya dulu. Aku ganti cok, bekasnya loh. Ini kasih oli dulu guys, belum masan. Biar safety. Coba cok, maju cok, lempar cok. Tolong, lempar pasin gua. Wits. Jangan lupa diganjel guys. Takut pinnya loncat guys, loncat-loncatan. Harus safety aja guys. Ini yang sebelahnya udah tak pasang guys, jadi tinggal sini aduh, hati-hati guys, takut loncat karena tempatnya agak sempit ini. Oke guys, sampai ke penyeklep ini udah, tinggal tarik majunya guys. Ini kasih oli guys, sekernya
dikasih oli sama ini guys, boringnya tuh dikasih oli guys. Ya sebelum mulai naik dia udah apa ya, wes nak menggasik lah tuh, rusak ini. Parfum gue error guys. Sinyalnya masih belum masuk dulu guys, dioliin. Ini guys dioliin. Bosnya udah gak pasang guys. Ini sore pengambilannya kurang pas guys, soalnya memang ada sempit. Guys, sudah masuk slug. Jangan lupa dilapin guys. Sekarang kita mau pakai packing. Ternyata guys, emang ada susah guys ya. Pokoknya gini lah guys. Ini pasti sudah top. Lihatin semua. Jika tidak terjadi benda-benda asing yang nyasar. Orang peparin cok. Jangan lupa lidahnya guys, lidah tensioner. Seperti ini. Oke guys, ini udah kepasang. Jadi lap dulu guys pakai bensin oli apa bensin apa karbon cleaner guys, ininya yang ntar mau dikasih packing headnya. Usahakan setiap ganti packing head radiator itu ganti yang baru guys, dan ori guys. Hati-hati guys, kalau yang KW-KW ada yang suka bocor. Guys, pakai yang baru guys, yang kruk-kruk guys. Ini udah aku buka guys, makanya nggak ada unboxingnya, makanya bingung guys. Pokoknya kayak gini guys, original guys, jangan sampai kaleng-kaleng. Mas kok nggak dilem? Ya soalnya kalau packing baru tuh masa dilem guys. Jadi aman guys, soalnya mana ada nanyain saya kayak gitu, mas kok nggak dilem, emang nggak apa-apa guys kalau packing baru original itu tanpa perlu dilem nggak apa-apa guys, insya Allah sih nggak bocor guys, terkecuali custom pasti butuh lem, kayak gitu guys, bukan saya tahu sih, cuma udah biasa saya masang kayak gitu guys, tapi kalau mau tambahin lem ya monggo gitu, kalau saya sih enggak. Bosnya tuh di sebelah keteng semua ya guys.
hasilnya permukaannya rata guys. Langsung masukin guys. Ini udah posisi top ya guys. Ini udah tak setel klepnya. Ini aku pakai setelan klep standar guys. Ini 10, ini 15 guys. Plus minus 2 guys. Ini seperti ini guys. Masukin tanda ketang. Oke, seperti ini. Ini masukkan botolnya. Guys, yang kelihatan guys. Yang ngerjain malam karena ownernya itu nggak sabar guys, pengen jengat-jengat gitu guys. Cok, bagiannya no. Lama. Ini tinggal baut. Jangan lupa ringnya. Ring head. Posisinya itu yang rata itu di dalam guys, yang enggak rata di luar. Kenapa demikian ya, pabrikan pasti dibikin pasti ada tujuannya guys biar rapat. Terus masukin bautnya, tadi kencengin kayak biasa aku ngenceng guys, nyilang guys atas bawah kanan kiri gitu guys. Oke guys, udah tak kencengin guys, ngencenginnya nyilang. Mau buat L yang di sini deket gateng. Bagus, langsung berangkat. Alhamdulillah. Yang sini baik lagi, baik lagi. Ya komplain 1-2 wajar lah, mungkin gua hilap, gua agar kadang gua suka ngantuk. Jangan malam. Kalau mesin jangan dikompromi, Cok. Jangan sampai rosdol. Jangan balas. Oke, harus close door. Close door. Kan gue bikin stiker gue tim kru kru. Serius cok. Serius. Serius. Yang di Alim itu. Ntar gue punya tim kru kru. Si Yong Lim. Kemarin dia jadi kesini gak waktu itu loh. Jadi. Nggak pekan-pekan ya. Gara belakangan. Gimana gue rame terus cok. Mengganti lemburan itu. Di pada lembur capek. Ya sebenarnya sih akan lembur lebih banyak. Ini kan ya emang hobi doang daripada di rumah nganggur. Bob tidur Bob.
guys, ngetesnya gini guys, ini udah titik topnya guys, ada garisnya guys. Di sini tuh ada garisnya guys ini. Yang kayak di fiction sama bayi guys. Harus top ya guys. Jangan lupa pin dekompresinya, kalau nggak dipasang starter susah guys. Ini stopnya guys, sorry guys, ini udah top deh guys. Dari sini nih guys, ke sini guys. Oke, itu guys. Nah dari spulinya ditahan guys buat ngencengin ini. Akhirnya disuruh mau cari itu daripada kosong mas. Guys, ini tensionernya di putar guys biar naik, baru ntar ngelepasnya pas di atas guys. Ini diginin dulu. Mesin tensionernya ini nggak usah dilem karena ini udah ada backing guys. Lalu sama motor masih sayang bu? Ya sedikit enggak apa. Nih gini aja nih. Ntar ini mending gue nonaktifin aja gimana? Apa cabut sekringnya. Sekring ABS-nya. Jadi ntar enggak connect. ABS-nya gitu mati. Dia mending gitu. Soalnya ngeri anjir. Gue lagi mau nyari sih. Kan ngerem mendadak kamu. Iya, jadi gue mau nyari kan langsung betot gas tuh ya. Langsung kayak ketahan gitu loh. Oke, okay. Yang ngerem-ngerem semi-semi ngerem. Nah, kayak gitu. Bahaya dong, Cok. Makanya ngerinya lagi pas udah di tengah begitu, bingung rasanya. Jadi gue kebut nih, gue tariknya tas kan harus di gas lagi, baru narik lagi. Ini dilepasin dulu, guys. Nah, sip. Ini udah kenceng rantainya. Udah top. Mungkin dokumen bersihnya udah main. Jangan lupa tutup tensionernya guys, biar dia nggak rembes oli. Mana denanya mas, kalau punya saya hilang tutupnya gimana ya? Gampang guys, pakai lem auto sealer guys. Ditemplak nih woy. Ini tinggal nutup, tinggal ntar nyeting guys, biar gitu guys. Oke guys, ini ntar tak potong-potong videonya biar nggak kelamaan guys durasinya. Oke guys, ini udah tarang guys semua guys mesinnya. Ini tinggal install aja guys, pokoknya install nggak tak videoin, pokoknya biar ngepres waktu. Ntar tinggal dites aja guys, pokoknya kayak gini guys pemasangan. Pokoknya teliti jangan sampai bautnya lupa guys masangnya. Takut dikomplain sama juragan bling tak, juragan bling. Password. Kruk. Guys, ini tinggal dipasang aja guys. Radiator guys. Radiator. Jangan lupa klaimnya guys. Kalau di Pixel namanya lain tuh pasti ada klaimnya modern putar guys pakai obeng. Kalau ini cepetan guys, mungkin biar agak lebih efisien mungkin guys, cuma ya semuanya udah ada hitung-hitungan guys mungkin guys.
standar aja guys, jangan kenceng banget, kenceng paten aja guys. Jangan lupa nih selang buat tabung reservoir. Ntar nutup covernya guys, jadi tinggal nyeting aja guys, tinggal nyeting punya kayak gitu guys. Oke guys, ini udah tarang guys semua guys, tinggal masang bodinya guys sama masang tangki. Ini ngerjain malam-malam guys, sampai subuh guys pokoknya. Kruk. Nih CPT udah tak kerjain kemarin. Filter udah dibersihin, sudah bersihin. Jadi kayak gini lah guys. Ini sambungan udah tak masuk-masukin semua guys. Pokoknya tinggal pasang, ntar baru ketahuan guys. Guys, ini motor udah tak rangke, kelistrikan segala macam udah tak pasangin. Tinggal dites aja, guys. Ini yang ownernya nih, guys, si tampan. Kruk. Nyalain, Bob. Shutter, Bob. Oke, guys, pokoknya kruk. Gimana, Bos? Kruk. Joss. Oke, jangan lupa subscribe dan like channel aku, guys. Wah, CKPT salam nosul, guys. Kruk. Oke guys, gitu ya guys. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, tolong minta maaf guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Wassalamualaikum.